dalam mendukung percepatan penanganan penyebaran wabah virus corona, Telkomsel Area Pamasuka menyalurkan bantuan APD sebagai salah satu bentuk dukungan Telkomsel dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di Toraja Utara, penyerahan bantuan APD dilakukan secara simbolis oleh manajer distributor Komindo TAP Toraja sebagai perwakilan Telkomsel, Nathaniel, dan diterima oleh Bupati Toraja Utara Kalatigu Paimbonan didampingi Kadis Kominfo Toraja Utara Yakob Pongsendana di Marante Sabtu siang. Penyerahan bantuan tersebut dalam rangka menyambut hari ulang tahun Telkomsel ke-25 yang diperingati setiap 26 Mei dan di tahun ini mengusung tema Di Rumah Terus Jalankan Kebaikan. Sementara secara nasional, Telkomsel memberikan berbagai bantuan seperti paket sembako, makanan dan bingkisan lebaran untuk 25.000 anak yatim, duafa, dan masyarakat prasejahtera, serta penyemprotan disinfektan. Pertama-tama kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan dan pemerintah dan seluruh masyarakat Toraja Utara yang sudah bergandengan tangan bersusah payah untuk bagaimana melakukan satu pencegahan COVID-19 ini sendiri, sehingga alhamdulillah sampai hari ini Toraja Utara belum ada yang positif. Dan ini yang perlu kita mempertahankan karena satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan, sisa Toraja Utara yang bebas daripada COVID-19 ini sendiri.